Kalau dicampur ini mantap lah. Memang menjadi campur-campuran, ada sayur, ada mie kecil, ada mie goreng, ada mie lidi. Resep selalu ini dari turun-menurun. Nenek kami pun jualan mie juga. Dari tahun 2011 sampai sekarang 5.000. Orang lain udah naik 8.000, 7.000 gitu. Sehari-hari 350 porsi. Dari jualan ini bisa beli mobil untuk jualan. 6 juta, 7 juta. Bedanya ini dia nggak digoreng, nggak dikasih bumbu mie. Setiap hari 2, 3, 5 gitu. Enak, mantap lah. Kalau tempat lain 8.000, 7.000 baru. Banyak lagi. Kadang-kadang inciknya kan, alhamdulillah rame loh. Gitu. Kalau kita boleh begini, enak nih. Baju lega pun ya. Apa? 5.000. Nama saya Kak Nur aja, mie syaluk brung-brung. Jualan mie syaluk ini udah lama, udah tahun 2011. Memang menjadi itu ada campur-campuran, ada sayur, ada mie kecil, ada mie goreng, ada mie lidi. Harganya murah, cuma 5.000 aja. Dari tahun 2011 sampai sekarang 5.000. Enggak naik-naik. Kasihanlah orang pembelinya. Jadi makanya lumayan aja lah 5.000. Orang lain udah naik 8.000, 7.000 gitu. Kalau kami enggak naik. Tetap 5.000. Iya, tetap 5.000. Ini mihunnya nih. Mihun ini kalau dicampur ini mantap lah. Ini urap. Sayur daun ubi dia pakai apa namanya kacang panjang itu. Ini mie jaluk nih. Ya gede-gede dikit ya. Ini kan mie Medan nih namanya. Jadi bedanya ini dia nggak digoreng, nggak dikasih sambelnya apa, nggak dikasih bumbu nih. Resep selalu ini dari turun-menurun, karena dari nenek kami pun jualan mie juga. Dari nenek kami turun-menurun sampai sekarang. Kadang-kadang 15, 20, cuma mie kilo aja. Kalau mie ini 5 bungkus. Kalau mie hon, 1 pak setengah, 2 pak lah. Kita jualan dua tempat, satu lagi di depan hotel Aceh di Jalan Lamdong. Itu di mobil jualannya, ada teh mobil.
sehari adalah 300 porsi, paling banyak 350 porsi. Ya, alhamdulillah. Tiap hari kali ini kalau 5.000, tempat lain udah 8.000, 7.000 paling depan. Enak lagi, duri enak, mantap lah. Nah, pokoknya mantap. Tiap hari 2, 3, 5 begitu. Kalau tempat lain 8.000, 7.000 paling murah. Ini paling murah nih. Ini Bu Nur Sidah, Mujaluk, Grong-Grong. 100 kilo. Melidinya kadang-kadang 20. Mie kecil ada 6 bungkus lah, 6 pak ya. 6 juta, 7 juta begitu. Anaknya dua orang untuk kita makan sehari-hari gitu. Dari jualan ini bisa beli mobil untuk jualan, mobil pickup. Pokoknya anak kuliah, habis itu adalah hasil beli mobil. Ini di Melasa Manyang, Jalan Medan Banda Aceh, Desa Melasa Manyang.